Halo, selamat pagi teman-teman semua. Di timur stasiun Klaten saat ini akan segera masuk dari jalur nomor 1 menuju jalur nomor 4 KLB Bandul yang akan membawa KRL KFVI 9000 yang saat ini masih sakit di stasiun Klaten dan akan dibawa ke Solo Balapan untuk mengalami perawatan, untuk menjalani perawatan ya. Dan KLB Bandul yang ditugaskan pada pagi hari ini merupakan lokomotif CC206 dan ada 4 kereta Bandul nantinya yang akan difungsikan untuk pengereman masuk ke jalur nomor 4 stasiun Klaten. Satu rangkaian K3, kemudian K1, lalu kereta pembangkit lagi masuk ke stasiun Klaten di jalur nomor 4. Nah, kereta ini akan menjemput KRL KFVI 9000 yang sakit di stasiun Klaten. Dan nantinya setelah rangkaian ini digabungkan dengan KRL KFV, nanti akan dibawa ke stasiun Solo Balapan. Nah, saat ini saya sudah pindah ke barat stasiun Klaten. Inilah penampakan dari KLB Bandul dan KRL KFV 9000 yang sakit. Nantinya kemungkinan besar KRL ini akan dibawa ke depo perawatan di stasiun Solo Balapan atau depo Solo ya, supaya nantinya jika sudah sembuh bisa dikembalikan ke lokasi ini atau malah justru bisa kembali ke sini sendiri, berhubung nanti ke depan listrik aliran atas di daerah timur juga sudah selesai ya, artinya nanti bisa kembali ke sini sendiri. Kita nantikan untuk proses pemasangan dan berjalannya dari KLB pengiriman ini. Nanti kemudian akan dipindah menuju ke belakang
dan nanti baru digabungkan dengan KRL KRP. Berarti dia masuk ke jalur nomor KFB dulu ya. Ya nanti kemungkinan akan narik KFB dulu lalu baru digabungkan. Nah ini dia KRL KFB nanti akan digabungkan dengan lokomotif CC206. Kemudian akan ditarik ke arah timur kembali lalu baru dibawa ke arah barat dan digabungkan dengan bandul-bandulnya yang tadi. Ini saya cukup kaget ya mendengar bahwa KRL KFB ada satu yang sakit, namun yang satu sehat. Saat ini melaksanakan uji coba menuju ke stasiun Gawok. Semoga lekas diperbaiki, lekas dirawat, dan dapat kembali ke lokasi ini dengan sehat. Saat ini KRL KFB 9000 dan lokomotif CC206 masih dalam proses pemasangan. Artinya dalam proses penggabungan dan terlihat masinis turun ya. Nah nanti rangkaian ini akan dibawa ke timur. Lalu untuk informasi saja ya teman-teman ya, bahwa di sebelah kanan dari kereta ini itu terdapat rangkaian bandul yang nanti akan dipasangkan di belakang, paling belakang. Dari sini tidak kelihatan. Nanti jika kereta ini berangkat ke depan ke arah timur, nanti kita bisa melihatnya. Kita tunggu ya teman-teman ya, dengan sabar. Namun kereta ini kembali ke timur dan kecepatannya lebih ya, kemungkinan langsir ke timur. Nah, kereta ini akan langsir menuju ke tujuannya Bandul di jalur nomor 4. Sedangkan di jalur nomor 1 masuk kereta api Prambanan Express tujuan Yogyakarta. Inilah kereta yang sedang sakit dan akan dibawa ke Solo Balapan untuk menjalani perawatan. Saat ini kereta ini tidak jalan sendirian ya, melainkan didorong dengan menggunakan lokomotif CC206.
Kereta ini sebentar lagi akan disambungkan dengan kereta bandul yang berada di paling belakang, berjumlah 4 kereta ya. Setelah digabungkan nanti pada pukul 10 tepat akan berjalan ke arah timur menuju ke stasiun Solo Balapan. Nah, saat ini pukul 11 siang, sehingga di stasiun Klaten akan segera berjalan langsung di jalur nomor 1 kereta api eksekutif Argo Wilis. Dan di saat yang bersamaan KLB pengiriman rangkaian untuk menjemput KRL KFW 9000 yang sakit untuk dibawa ke stasiun Solo Balapan sudah siap diberangkatkan menuju ke arah timur. Kita berharap semoga perawatan untuk KFW 9000 ini dilaksanakan secepat mungkin sehingga dapat kembali ke trek dalam waktu yang secepatnya. Kereta ini sudah lebih dulu hadir di Daup 6 dan saat ini mengalami gangguan dan akan diberikan perawatan di stasiun Solo Balapan. Sampai jumpa lagi KRL KFW.